Pemerintah Aceh menggelar apel pagi bersama pada hari pertama dimulainya aktivitas perkantoran tahun 2020. Apel dipimpin oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan diikuti Sekda Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala biro dan kepala SKPA, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Sekda Aceh. Dalam sambutannya, Nova menyampaikan, "Saya harus tegas mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil di lingkungan pemerintah Aceh, jangan sampai ada virus malas menyebar luas di lingkup pemerintah Aceh. Budaya bermalas-malasan itu harus segera dihilangkan." Mulai awal tahun 2020 ini, semangat kerja seluruh ASN di lingkup pemerintah Aceh harus lebih ditingkatkan dalam rangka mengejar target-target pembangunan yang telah dicanangkan. Lebih lanjut, Nova juga mengingatkan beberapa hal penting kepada seluruh jajaran ASN di lingkup pemerintah Aceh. Di antaranya, 1. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan meningkatkan kapasitas agar saudara memiliki kompetensi memadai dalam menjalankan amanah yang diberikan. Perbaiki tingkat kepatuhan pada hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang ASN. 2. Bersama-sama kita harus mensukseskan gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau atau yang lebih dikenal dengan gerakan bereh agar bisa menjadi komitmen seluruh SKPA, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Gerakan ini kita harapkan dapat membawa terobosan baru bagi peningkatan pelayanan publik di Aceh. 3. Setiap SKPA harus mampu menggunakan dan mengelola anggaran secara efisien dan transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada penyelewengan yang berpotensi memperburuk citra pemerintah Aceh. Selain fokus pada pelaksanaan program tahun 2020, setiap SKPA juga harus dapat menyiapkan rancangan program tahun 2021 dengan menggunakan sistem menu. Dengan demikian, APBA tahun 2021 kembali dapat disahkan di awal waktu. Selanjutnya, bahwa pada awal tahun ini, pemerintah Aceh akan fokus untuk melaksanakan lelang 1.696 paket pekerjaan APBA tahun 2020 senilai 2,4 triliun rupiah. Diharap semuanya berjalan lancar dan tertib hukum. Dengan demikian, pencapaian yang kurang memuaskan di tahun-tahun sebelumnya dapat kita kejar di tahun ini, ujar Nova. Tegas dan mengingatkan hal ini, sebab saya tidak ingin kita bermalas-malasan, kita tidak ingin menyebar luaskan penyakit malas di lingkup pemerintah Aceh. Budaya malas, etos kerja yang rendah harus kita hilangkan. Mulai awal tahun 2020 ini, semangat kerja seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Aceh harus terus kita tingkatkan, harus lebih baik dari tahun sebelumnya dalam rangka mengejar target-target pembangunan yang telah kita canangkan, yang memang merupakan tugas kita.